Seiko 7S26. Ini indeks modelnya balok ya. Keren, ada lumenya. Ini made in Japan. Panjang rantai muat lingkar tangan 17,5 cm. Berat 75 kiloan masih masuk ya. Jamnya keren banget. Tuh. Lumenya model balok besar-besar. Ini nyala ya lumenya. Ini banyak gores di kaca dan body jamnya. Agak ada tulisan hilang di automatic 21 jewel. Di varnishnya agak ngelupas ya bagian dalam. Tapi kalau mesin oke. Ini rantainya modelnya keren. Seiko Japan. Oh iya. Nah, ini tipe made in Japan untuk pasaran Middle East ya. Timur Tengah. Jadi si harinya itu Arabic dan English. English. Cakep banget. Warna dialnya abu-abu senada dengan warna body dan case-nya. Kalau aksen di indeksnya warna gold dan jarumnya hands. Ini agak kering-kering juga sih ya lumenya ya. Oke, nanti kita lihat lumenya ya. Nih, original lihat. Di balancingnya, di bawahnya ada tulisan Seiko. Di baling-balingnya, di apa? Di rangka mesinnya juga ada Seiko, 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 Seiko. Ori Japan ya ini. Made in Japan. Oke, silahkan, harga terjangkau. Jam kondisi apa adanya ya. Ini tinggal dipoles. Tinggal ganti kaca kalau perlu. Kalau enggak juga enggak apa-apa sih. Set. Udah siap langsung pakai. Ingat monggo harga terjangkau.